Jangan lupa hirup kapler. Selamat sore sedulur layangan, ketemu lagi di channel Eko New Official. Tentunya masih tentang layang-layang Nagador. Dan saat ini saya berada di lapangan Bonagung Imogiri Bantul Yogyakarta Lur bersama tim Raja Wali Lur. Ini diameter berapa Mas Roman? Diameter 50. Ini motifnya apa ini? Mahkota? Oh, segitiga. Piramid. Kirang apa mas? 100 keping. TW. Oh, TW 150. Waduh, ini iso nek ngono iso geger-geger iki keseret iki. Over power. Iki lho. Kowe arek over power ra? Joki. Mogo sapu angin. Wah, sapu angin. Ini bawa fiber ukuran berapa mas ini? Lingkaran 2,2. Lingkaran 2,5. 2,2 buat lingkaran, palangan 2,5. Ada 1,5 meter ini palangan nih. Palangan 160 ke 1 second. 170. Ini terlalu pendek ya, orang imbang ya mas ya. Kita pindah sini ini podo mas kembar luruh. Sekarang itu raja. Oke, sekarang itu kalau raja. Kita kelompok dong. Kayak apa bae Mas tur. Udah tekuba malah payu kok. Mbak mah payu. Kayak meneh. Lur melihat lebih dekat kapal naga lur ini dari koleksinya Raja Wali lur. Tengahnya gue mustika lur iki. Ono watune akeh. Iki matane iki ono titike digawe men kaya ben bleh. Ril. Ril lur. Udur. Nah, ini persiapannya artinya ini gede-gede penerbangan layangan dari Raja Wali Tim sapu angin lur warnya sapu angin yang Bonagung lur wah kare burunya di seblak kaya kipatnya mas yang ini kaya kipatnya ya wer di lur iki are duculi lur iki waduh iki wis barbar iki Mas Roman iki karo Mas Prema iki jenenge ngundul layangan sapu angin istimewa iki oh segera di rumah Roman oh duwi mabur ngadel ora kok enteng to lur angin tipis yo mabur lur ternyata lur bener lho kondone sapu angin iki angin tipis yo mabur. Jadi ini harus nunggu layangannya sak wite, mau jalan sak wite. Ada tim pelayang dari Imogiri motif dengan segitiga lur ini yang pernah saya video di JLS dulu setting ini setting nomor kedua ini JLS kayak pertama ini kedua lur. Nah, kayaknya rasa dicantolin mobil ya mas, ini dicantolin mobil ya.